Oh, berarti niku telur dikocok kali tahu nggih. Tepo niku nggih. Bisa berapa kali ngulek, Mas? Sekali buka gitu bisa berapa kali? Halo, selamat malam, ini saya kulineran kota Ngawi ya. Tepo, tahu tepo Mbah 6. Iya, Mas ya? Ini, harus boleh diperkenalkan, Mas? Saya namanya Mas Dian. Mas Dian? Saya cucunya Mbah 6. Oh, Mbah 6, sudah ya. Generasi berapa, Mas? Insya Allah nanti generasi ketiga. Generasi ketiga. Ini kok bisa kasih nama tepo itu gimana, Mas? Itu tepo itu cuma beda bungkusnya, biasanya kan kalau di desa itu anu lontong. Lontong itu ya? Kan bentuknya lonjong. Betul. Ya, itu kan kalau tepo kan ada yang batal gitu ya. Oh, itu lonjong ada juga ya. Tadi saya ada bocoran ada minuman rahasia ini apa, Mas? Itu tamtamannya. Tamtamannya dicampur kecap. Oh, gitu. Ini katanya bisa diminum bisa, langsung ya? Ya, monggo kesel. Tak minum ya? Ya, monggo. Ini saya tamu istimewa ya, ditemani dengan ownernya sendiri langsung Mas Dian ya. Rasanya ini ada rasa-rasa serai itu, mohon maaf Mas, biar bermanfaat buat orang lain. Tadi saya dapat bocorannya kata bisa untuk mencegah apa tadi ya? Iya, kadar gula bisa. Kadar gula. Iya, terus iku apa iku tensi tinggi. Tensi tinggi juga. Bisa. Iya, pokoknya macam-macam lah. Oh, mungkin ya. Oke ya. Kita saat ini ada di Kota Ngawi, tepatnya ya ada di Jalan Dr. Sutomo Kota Ngawi. Posisinya ini yang kita kuliner malam ini ya, di tahu tepo Mbah 6 yang sangat legend, sudah 3 generasi ya. Nah ya, halo selamat malam. Malam we, mbaknya cantik, bapak ini satu keluarga. Satu keluarga. Dari mana ini, Mbak? Dari Balikpapan. Balikpapan, Kalimantan? Iya. Bayuh. Sudah sering ke sini? Sekali. Baru sekali? Enggak. Makan di sininya baru sekali, makan di sininya. Oh, makan di sininya baru sekali. Tapi sudah pernah merasakan? Sudah lama. Oh, lama ya. Rekomendasinya untuk tahu tepo Mbah 6 ini gimana? Soal rasa, harga? Lumayan ya, harga 13.000, rasa mantap ya. Dan 8 kan ya. Wih, mantap. Dengan Mbak siapa ini? Nadila. Mbak Nadila, iya, terima kasih atas waktunya. Oke. Wow ya. Sambalnya satu cobek besar ya. Oke, kacang. Buka mulai jam pinten, Bay? Jam sekawan sonten. Ngantos? Jam 9. Jam 9 malam nggih. Bisa berapa kali ngulek, Mas? Belum. Sekali buka gitu bisa berapa kali ngulek? Banyak kali ya. Banyak kali ya? Ini tak kasih air gula. Air apa itu? Air gula. Oh, air gula ya. Oh, kasnya di situ. Ya, ini ada. Nanti kuahnya ada. Oh, ada lagi? Bentar. Bentar, Gil. Oke okay. Bentar, ini dengan anotin ya. Oke. Pakai acar, sambal kacang ya. Terus pakai kuahnya tadi ya. Oh, bumbu rahasianya. Hehehe, cairnya lah ya. Udah makannya begini. Itu siap makan? Siap makan. Oke, terima kasih. Telas tigan pinten, Mbak? Nah, itu harian di Gangsal Kelo. Gangsal Kelo nggih. Ya. Tepo khas Ngawi nggih. Ya. Nek Mbah 6 niku sinten, Mbah? Jenengan nggih? Oh, ibu jenengan. Walah.
Lah niki mun generasi pinten Bu Kedua niki. Kedua. Okay. Berarti sing neruske jenengan anu nggih Pak Eka kula. Oh ngoten. Lah niku putune. Niki Mas Dian niki? Putu. Putu. Ketiga. Ketiga nggih. Yeah. Bisa dilihat ya. Kobong wae. Baik. Oh. Oh, tepo ya. Nanti tak ceritakan soal rasanya ya. Oh, berarti niku telur dikocok kali tahu nggih. Tepo niku nggih. Bumbune bumbu napa, Mbah? Iki bumbu dicari. Mboten sing niku. Cam-caman. Kacang napa-napa niku? Nggih, kacang. Kacang. Kacang sayuran. Langsung angkat. Oh ini kenapa Mas? Itu kuah. Oh kuah ya? Oh pakai kuah gak? Iya. Oh ya. Tepo ya. Teponya rek ya. Tepo. Tepo tahu khas Mbah Nem. Ya. Ayo. Ya, malam-malam kali ini ya, saya masih tetap di Kota Ngawi. Ada kuliner yang legendaris sekali, sudah generasi ketiga, yaitu tahu tepo Mbah Nem ya. Jadi Mbah Nem itu Mbah Buyut lah istilahnya. Oke, nggak usah banyak ngomong, kita coba review ya. Ini ada bumbu-bumbunya ya. Nah, jadi tepo itu lontong lah kalau di tempat saya ya. Ini ada bumbu khususnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selain bumbu kacang tadi ya, kita bisa tentukan untuk pedasnya. Masih ditaburin bawang goreng. Ada kacang, kacang tanahnya utuh ya. Ini free ya. Mantap. Pantes dari ujung pandang saja datang ke sini ya. Yang di depan tadi sudah saya tanya-tanya sedikit ya. Rupanya juga beda ya. Terasa dari ubi kayu. Pantas dikasih nama pupuk garing. Jadi unik ya. Ini satu porsinya tadi saya tanya sama Mas Dian itu 13.000 ya Mas? 13.000 porsinya tak kelumbruk ya. Gak akan habis kalau gak biasa nguli ya. Yang bikin kayak apa sarang serangga itu ya, itu telurnya ya. Istimewa top markotop ya, jadi khasnya unik, rasa rempahnya dipadukan dengan gula aren ya, mantap ya.
ngap saya. Bukan apa-apa karena udah pindah dari warung ke warung ya. Perutnya sampai ngap. Oke, referensi ya kuliner Ngawi yang legendaris sudah generasi ketiga ya. Tahu tempo Mbah 6 ya dilanjutkan oleh cucunya Mas Dian yang ganteng ya. Ya. Kalau sudah sampai Ngawi kalau enggak mampir di Tahu Tempo Mbah 6 rugi ya. Karena khasnya Ngawi di sini ya. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu. Dilancarkan rezekinya, sukses tentunya karena sudah membantu para pelaku usaha UMKM biar tambah dikenal, biar tambah viral dan sukses tentunya. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.